melaporkan situasi pengamanan ofisi Bang Terry, Bang Benny, dan Bang NTT. Pagi-pagi buta, jam 6 pagi. Saya sudah berada di kantor ini, persiapan untuk pengawalan. Dan inilah anggota yang sedang piket. 2 jam lagi sudah mau lepas piket ini. Dan sekarang saya sudah berada di depan rumah jabatan dari Bupati Sumba Barat. Dan ini suasana pagi di sekitar lapangan Manda Elo. Terlihat aktivitas masyarakat yang berolahraga di sekitar lapangan Manda Elo. Remaja-remaja pria ini sedang asik bermain bola ini. Ada juga yang jogging pagi di lapangan, pinggir lapangan ini. Dan ini adalah Bribda Kris ini. Dan sekarang kami sudah berada di halaman depan rumah jabatan Bapak Bupati Sumba Barat. Dan ini ada lopo di sini, tempat untuk bersantai. Dan ini kita masuk ke kantor Bupati Sumba Barat ini. Ini ada Pol PP yang berjaga di pos depan ini. Jam menunjukkan 6:30 pagi. Terlihat masih sepi kantor bupati ini. Dan sekarang kita berada di tempat parkir. Terlihat banyak kendaraan roda 4 yang terparkir di sini. Dan jam sekarang menunjukkan jam 8 pagi. Hari ini adalah hari Senin, jadi seluruh ASN semuanya melaksanakan apel pagi di kantor bupati yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Barat. Terlihat di lapangan apel seluruh ASN sudah berbaris dan sedang melaksanakan apel pagi. Dan ini adalah penampakan lapangan apel di kantor bupati. Cukup luas ya lapangan apel ini. Seperti halnya
kantor pemerintah daerah lainnya. Di kantor bupati ini terlihat tertata rapi, bunga-bunga, dan terlihat ada patung kuda yang dinaiki oleh penunggangnya yang memegang tombak ini. Dan di sini terlihat ada dua orang petugas kebersihan yang sedang menyapu di halaman. Di bagian belakang kantor gubernur ini terdapat tiga gedung yang cukup besar. Yang paling kanan ini gedung keuangan, yang di tengah ini gedung perizinan, dan yang paling ujung BKD. Dan ini terlihat pegawai-pegawai yang baru selesai melaksanakan rapat. Dan sekarang waktu menunjukkan jam 3 sore, terlihat para pegawai sudah mulai pulang. Ya, jam kantor memang sampai jam 3 sore,